Pemerintah Presiden Donald Trump akan menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Pentagon pada Jumat 16 Oktober 2020. Setelah mencabut larangan masuk ke Amerika Serikat yang sebelumnya dikenakan terhadap Prabowo atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo ke Pentagon, di mana dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper. Amerika Serikat diperkirakan akan kembali memperingatkan Jakarta tentang pembelian senjata besar-besaran dari Moskow. Peringatan tersebut seringkali disuarakan Amerika Serikat kepada mitranya di seluruh dunia, karena membeli jet tempur Rusia dapat memicu sanksi Amerika Serikat di bawah undang-undang menentang Amerika melalui sanksi Amerika Serikat. Kami meningkatkan risiko katsa dalam semua percakapan dengan Kementerian Pertahanan, kata pejabat Amerika Serikat itu.